Halo guys, nama saya Tara Arts, seorang gamer pro yang rendah hati dan tidak sombong. Triple kill, maniac, savage, savage. Kali ini saya akan melakukan challenge memainkan game dengan tangan hulu. Kita akan coba. Oke. Buat kamu-kamu yang belum tahu tentang saya, saya adalah seorang gamer pro yang bisa melakukan game jenis apapun. Maka dari itu saya sekarang melaksanakan challenge main game dengan tangan Hulk ini. Game pertama yang menjadi korban saya adalah game mobile. Dan dia akan menjadi game kesukaan saya. Game buat kamu-kamu yang belum tahu, saya dulu adalah pemain Call of Duty Pro. Sebutin semua Call of Duty yang zaman dulu ya. Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2, Black Ops, Black Ops 2. Apa kata? Hati ya kamu. Ngerik. Anda pernah dengar mungkin code name Teras 89? Anyway, dulu gua semua senjata gold. Yang dimana kalau semua senjata itu dapat skin gold, dapat skin diamond. Gua punya 6 akun, 6-6 akunnya semuanya skin diamond. Sebegitu tryhard gua dulu main Black Ops 2 tuh dulu, ingat banget gua. Hah? Call of Duty Mobile. Enggak ada apa-apanya, Cuk. Bisa mainkan dengan tangan ini. Kambing. Emang kebaca. Kan peraturannya hanya challenge-nya kan hanya main dengan tangan ini. Bukan berarti saya tidak boleh menggunakan anggota tubuh saya yang lain. Saya kan pakai hidung. Kambing, hidung gua enggak baca juga. Problem solved, baby. Look at that. We can move. Free! Ini gue lagi megang granat, tiba-tiba entah kenapa gue bisa pegang granat ini. Mungkin karena kenapa granatnya? Nah, taruh dulu nih. Eh, pergi dong! Pergi dong! Mati kan! Duh! Tar dong! Bodoh lah! Bodoh lah! Ternyata challenge dengan smartphone tidak membuahkan hasil yang bermanfaat, ya. Karena mungkin sebenarnya seluruh konten ini nggak bermanfaat sih. Ngomong sembarangan. Sekarang gua tanya, gimana perasaan Hulk ketika dia nonton video ini? Iya benar sih, dia memberikan ide memang ya, bahwa gimana cara Hulk bisa main. Nah, manfaat. Ntar lu, gua mau nanya. Hulk itu pada saat dia menjadi Hulk, dia kena radiasi. Lu kenapa ya? Lu kenapa sih? Kalau gue kena semprotan Baygon, makanya tangannya bengkak, badannya kecil. Pantesan tangannya doang, kena. Ya, sebenarnya ada hukumnya nggak sih kalau nampar adik tuh masuk pidana nggak sih? Ada nggak? Kalau gue tampar nih. Nggak bisa ternyata kalau udah smartphone, karena dia butuh panas tubuh. Nah, yang gue suka dari konsol satu ini, Nintendo 3DS, dia touchscreen-nya tanpa butuh panas tubuh, lo perhatikan? Yang bawah, Pak. Oh. Yang atas oh. Kan. Ya? 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 Lo lihat ya? It will work. Dalam rumah. Masuk. Dalam rumah. Nih kita kalau rumah ya. Kita lihat teman-teman. Lu jangan bikin ini gampang kambing. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tidur ya. Kita tidur. Apaan sih? Lu kemana ya? Kemana? Apaan? Apaan? Gak mudah. Untuk orang punya tangan segede gini, sementara lo punya hobi main game, gak mudah. Gue udah ngerasain sendiri. Sorry Bruce.
Sekarang kita akan coba di PC. No. Ini masalah nyatu nih jari kambing. Apa tuh off? Bukan. Caps lock itu, caps lock. Nggak seharusnya gue mencet caps lock sebenarnya. Keluar, please keluar. Oke. Masuk mobil apa ya? Enggak, nanti aja. Nanti. Ini kenapa nyatu sih? Ini pabrik siapa yang bikin ini nyatu empat jari? Enggak. Nah. Oke, kita akan bikin jalan sini ke paling enggak gua sampai. Lempar granat dulu. Palingnya sampai pantai. Meledak mobil ini bahkan. Serius lu? Sumpah teman-temannya ini enggak ini apaan sih? Itu skill. Ini gua kenapa ini? Nyalain skill si Franklin. Cat apa gua? Halo. We. Halo. Keluar. Keluar. Mas. Halo. Halo. Kok radio? Bukan radio dong. Keluar. Allah. Kok positif main? Bunuh diri. Ini apa nih? Kopi gua. Kita apa ini? Ternyata mustahil main di PC. Norma apa yang bisa Anda ambil? Hah? Yakni jangan pernah main dengan sarung tangan huruf ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dek, sad, dek.